Halo semua sepuh, kembali lagi di channel Setiawan dan tentunya di game Destiny Girl ya. Oke, baiklah kali ini aku cuma mau gacha aja di banner yang banner rerun. Jadi kita proses langsung aja kita simak videonya. Oke, baiklah semua sepuh, kali ini kita langsung ke depan aja. Kali ini bisa kita lihat kalau ada banner rerun itu dua sekaligus, yaitu Honda Tadakatsu bersama dengan Robin Hood. Yang bisa dibilang ini udah banner ini udah bisa bilang udah tiga kali lah ya udah rerun. Ingat aku sih gitu, tapi udah langsung aja ke tempat bacot, kita langsung aja ke rekrut. Kali ini aku gak gacha si Honda, tapi kali ini aku cuma mau gacha si Robin aja karena bisa dilihat sendiri Robin Queen masih cacat banget soalnya masih bintang 2. Jadi otomatis aku mau ngejar bintang 3. Untuk ngejar bintang 3 nya ini cuma perlu satu aja sih, jadi aku cuma nyari satu lagi udah itu udah stop, udah itu mungkin aku bakalan nabung. Oke, baiklah, di sini aku juga ada 20 tiketan, jadi bismillah aja nih buat berkah sempat hoki ya. Oke, kulit pertama langsung dapat kah? Sudah dapat please? Oh, enggak. Oke, pull yang kedua, dapat please. Dapat? Aduh, pikir lah, mas harus menunggu pikir 80. Cadis banget. Dan untuk dia rekrutnya biasa lah. Ini seperti biasa lah ya kan, ada dia rekrutnya. Oke, pull yang ketiga, dapat please. Ah, sampai dapat. Bawa banget kan. Pull yang keempat, bismillah. Oke, nice, Robin. Robin, nice, alhamdulillah. Oke, stop aja kali ini. Tapi gacha aku nggak biasa aja, kali ini aku juga mau gacha si banner uang banner ini apa gacha biasa. Lepasnya aku ngincar Da Vinci dan satu lagi ini uang John mungkin bakal buang kalau soalnya ada sepuh Rimuru ya, sepuh dia ada rekomendasikanku tuh katanya untuk gacha si ini Himiko. Oh, katanya sih bisa dibilang katanya cukup OP, bisa bilang OP katanya, bisa cukup menggendong sekarang story dia juga katanya bisa dibilang menggendong lah ya, tapi aku coba aja katanya dia sih walaupun cuma bilang satu aja tapi itu juga cukup worth it, tapi ya kita coba aja Himiko ya sama Da Vinci. Kalau Da Vinci jangan ditanya lah ya kenapa aku ambil. Oke, perlu pertama dapat langsung kan? Oh belum dapat ya, tapi dapat gold ya, nyamuk Musashi. Oke lah ya, aku kedua PK. Apa lagi? Nice. Apa lagi? Shakespeare. Mantap sekali. Kita kembali dulu. Oke, okay. Oh iya sampai lupa, ini juga kemarin apa tadi? Oh, itu biasa lah kan, kan. Ini tadi juga lumayan lah ya, ada dapat 100 poin untuk gacha ya. Worth banget lah, worth lah, worth lah. Oke, okay, kita gacha mana ya? Oke, okay, gacha dulu lah, semoga dapat di Mikro ya. Ini udah berapa nih, keempat ya? Oke, keempat. Keempat sini kok. Masih belum dapat juga. Ayolah, di sini sampai perlu berapa ini perlu dapat. Please, Miko. 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 Nice, alhamdulillah kartu new ini. Memang belum punya sama banyak Miko. Oke, Miko udah aku rekrut. Oke, ini pertemanan aku udah 200 poin. Dicoba gacha dua kali aja. Siapa tau hoki kan? Betul. Oke. Gak ada apa-apa, kayaknya lah. Putin kedua, gol. Aduh, lah ya. Ini banner ini aku bakalan skip. Kenapa? Ini rumah astrologi nggak ada apa-apa. Ini mesin gacha, oke. Punya 20 tiket, ajar aja lah. Setan, dapat please. Seperti biasa nggak pernah dapat. Seperti biasa nggak pernah dapat. Satu pun nggak dikasih. Oke, kita kemburu aja dulu. Kali ini aku mau naikkan si Robin Hood. Yeah. Ini lumayan. Oke. Skip aja. Terlalu ngeri hari Jumat nih. Ini aja kita naikkan. Oh, lumayan rada sampai level 20-an. Ini nyari bintang merah ya lumayan lah. Ini apa nih? Apa sih ini? Oh astaga. Ya lumayan lah, terus kristal ya. Ini lah, ini gue baru level 30 ya lumayan lah.
Soalnya itu aja sih untuk iPhone kali ini, udah gak ada apa-apa lagi. Dan kristalku juga masih 20K-an, otomatis mungkin bakalan kusimpan lah ya. Soalnya kita nggak tahu juga banner kedepannya. Soalnya kok cukup kita tahu kan kemarin kayak beda banner Iran seperti Mochi Joki Chome dan beda banner Zenji, kok beda Don Quixote. Kemarin kan tiba-tiba langsung keluar banner banner Jinke. Ini kita lihat nih. Oke, seperti biasanya auto aktifkan aja lah. Nah, kan udah kemarin banner apa Don Quixote sama Mochi Joki ya lu. Gak salah itu dua. Tiba-tiba langsung keluar juga banner Jinke yang bisa banyak yang bilang sih katanya sih cukup OP. Saya apa soalnya katanya pembasmi lini belakang dengan speed yang cukup tinggi itu pikir katanya sih banyak yang OP itu kan karena antar api jadi skip aja. Lagi pula ini kan juga antar angin juga jaga-jaga karena kuat sampai nanti ada keluar antar angin yang lebih OP yang lebih mendukung untuk antar angin itu juga nggak tahu itu kan walaupun aku pribadi nggak ngikut game sebelah. Oke sih mungkin udah itu aja kali ini cuman ya sebatas gacha aja sih bisa cukupnya aja. Ingat F2P juga masih sadar diri pihak bu ya, ingat namanya juga game gacha apalagi sekarang lagi panas-panasnya apa jadi game kena spam bintang satu gara-gara kode redeemnya yang gak ikhlas banget. Aduh sumpah sadis sih sadis. Maka dari itu ya F2P namanya juga game gacha gitu kan, game gacha kita F2P ya lagi sadar diri lah, developernya kan juga pengen nyari untung gitu kan walaupun ya kebangetan deh. Ini apa nih? Oke. Mungkin cukup sekian sih videoku kali ini Bu. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Luck sih buat kalian semua sepuh di game apapun dan semoga aja gacanya apa yang kalian ingin dapat. Oke, mungkin cukup sekian. Sampai jumpa di next video.